Menang lawan Vietnam, Toel gak diajak permainan makin matang. Toel gak diajak. Semalam aku ada buat video pasal game Indonesia membantai Vietnam. Tapi dalam video tersebut ramai gila orang-orang Indonesia komen Bung Toel, Bung Toel, Bung Toel. Ada yang kata, abang ambil lah Bung Toel ni ke Malaysia, lantiklah Bung Toel ni jadi coach Malaysia. Orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Bung Toel sebagai coach, sebagai trainer ataupun sebagai pandit. Kami sebulat suara telah membuat keputusan untuk tidak menerima Bung Toel ni. Bung Toel, artinya yang kamu pemainnya kan? Sing timnas mainnya gak enak lah, sing Sintayong kudu dipecat lah. Apa? Oh, bos, bos. It's time to win Vietnam, finally we win in Vietnam. What do you want to say? Boss, what, did you expect something else? Yeah. Easy wins, easy wins. Okay, two easy wins, thanks. Saking keselnya teman-teman, netizen Indonesia ya merekomendasikan agar Bung Toel ditarik untuk menjadi pelatih timnas Malaysia. Saking keselnya dengan Bung Toel teman-teman. Kemudian ini ada berita dari Justin Hubner. Ya ini preman timnas ini luar biasa teman-teman ya. Ketika dalam sebuah wawancara, Justin Hubner menyekak wartawan Vietnam, mengatakan bahwa Vietnam itu mudah, easy. Itu karena mereka kesal, atau Justin Hubner itu kesal karena menganggap bahwa naturalisasi Indonesia itu hanya sekelas ASEAN. I get a lot of messages that they like aggressive, to play aggressive, and it's also we can also be aggressive, and we're gonna make sure we're gonna fight as well, and we're gonna do everything to win this game. So ini sebelum pertandingan ya. We have to fight. Oh yeah, we're working really hard now to make sure we're ready for Vietnam. Today we train set pieces like corners and everything. Ini sebelum pertandingan. Tonight we have another training session, more tactical stuff. But yeah, we're gonna make sure we're ready for the game and to fight in the game and beat Vietnam at the end. So really good. I think two really important wins. We only keep going forward from it. So really after way too long. We finished until win Vietnam. Finally, we win in Vietnam. What do you want to say? Boss, what, did you expect something else? Yeah. Easy wins. Okay, two easy wins. Tentu saja ini kemenangan yang mudah katanya. Ketika ditanyakan wartawan, bagaimana ini sudah lama timnas Indonesia setelah 20 tahun maksudnya itu baru menang di stadion ini dengan timnas Vietnam. Tentu saja kan ini menang, ya. Dan Vietnam sangat mudah katanya. Mampus gak lu. Yang diwawancara adalah preman timnas. Mengapa mereka meremehkan timnas Indonesia? Karena dari 3 kali pertemuan juga di Piala Asia menang. Leg pertama di GBK menang. Dan ini malah di kandang mereka dibantai 3-0. Rasain lu. Nah ini gara-gara dia ini bilang bahwa ini sekelas Asia Tenggara pemain naturalisasi ini. Kalau mereka bagus kenapa nggak dipanggil timnas Belanda atau ke klub-klub besar Eropa? Kalian sadar nggak sih, ternyata Sintayong menurunkan pemain timnas U23 ketika menghadapi Vietnam, teman sekalian, yang menang 1-0. Keren sekali teman sekalian. Langsung kita lihat saja umur dari pemain-pemain timnas Indonesia ini. Kita mulai dari yang pertama, ada Adi Satrio 22 tahun. Yang kedua ada Jai Itzes 23 tahun. Rizky Rido 22 tahun, Nathan Joaon 22 tahun, Justin Hubner 20 tahun, Ivar Jenner 20 tahun, Marcelino Ferdinand 19 tahun, Witan Sulaiman 22 tahun, Rafael Strike 20 tahun, Pratama Arhan 22 tahun, dan Egy Maulana Fikri 23 tahun. Đây là thông tin mới nhất liên quan đến danh tính của huấn luyện viên trưởng tạm quyền của đội tuyển Việt Nam sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chia tay huấn luyện viên Philip Chuse và đang tìm kiếm một huấn luyện viên lâu dài cho đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu cầm quân ở AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Thưa quý vị và các bạn, là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang gấp rút để tìm người thay thế cho huấn luyện viên Philip Chuse nhưng không được vội vàng.
chúng ta phải tìm kiếm một cách vô cùng kỹ lưỡng và cẩn thận, chứ nó sẽ mất nhiều thời gian. Và từ nay cho đến ngày 15 tháng 4 thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ công bố danh tính của huấn luyện viên tạm quyền của tuyển Việt Nam. Theo thông tin mà mình có được thì đội U23 Việt Nam sẽ được giao cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để dự vòng chung kết U23 châu Á, và huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam tạm quyền nhiều khả năng. Ya, jadi ini teman-teman, ini sosok pelatih sementara dari timnas Vietnam pasca kemarin dibantaikan sama Indonesia, kemudian Philippe Trossier itu dipecat. Kemudian ini pelatih sementara dari timnas Vietnam untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ini menurut bocoran-bocoran ya. Mereka nggak mau terburu-buru untuk mencari pelatih lagi. Yang jelas pelatih yang dulu, yang sebelum Philippe Trossier, Park Hang-seo, itu sudah nggak bisa diharapkan lagi untuk menjadi pelatih dari timnas Vietnam berikutnya, teman-teman. Dan ini pelatih sementara ya, menurut bocoran informasi seperti itu. Kuklah Anh Hoàng Anh Tuấn yang enggan menyebut keberuntungan. Toel. Menyebutnya dengan gol dari langit. Jadi okelah, kita sebut gol dari langit untuk apa ya? Untuk tidak mau menyebut keberuntungan. Saya ngelihatnya ada faktor itu. Karena kalau tidak ada proses itu, tidak ada set pieces itu, kalau tidak ada lemparan jauh itu, kita enggak bisa bikin. Kita enggak bisa bikin dari sebuah proses open play, kita enggak bisa bikin. Jadi gol itu skemanya dari set pieces. Set pieces apa? Lempar. Pelatih Australia, Graham Arnold, ya. Dia bilang gini, Indonesia udah gila main kayak gini, benar-benar mempersulit kita. Pemain Jepang bilang Indonesia bermain luar biasa, tidak negatif football. Artinya rank 146 lawan rank 16, ya. Tetap menyerang, enggak parkir bis. Dan create peluang ya. Dan create peluang. Di situ mereka juga kaget, ternyata bisa. Bung Towel, katanya nggak mau pemain nih kon. Sing timnas mainnya gak enak lah, sing Sintayong kudu dipecat lah. Opo, wes. Ada gigi kakek cangkem nuk. So Sintayong digongkon ganti ambek Fahri Husaini ini pas ibu ngomongi. Iya, tapi kok saya mau sih. Iya, telon saya gigi timnas wes menang aja, menang ambek Vietnam 2 kali. Iyo, wes apa? Ayo nyangkem mau mana ya? Kok lega terima tante ni Suramadu kon, ayo. Wes talawah. Cepu baut ambek aku, ayo. Cepu baut. Menang lawan Vietnam, Towel gak diajak, permainan makin matang. Towel gak diajak, ronde 3 dikit lagi. Towel gak diajak, timnas terbang tinggi. Towel gak diajak, ayo Pak Erik, tunggu apa lagi? Perpanjang kontrak STY yang makin menyala, banyak sejarah tercipta, membuat kami bangga. Si Towel merana, Towel. Ha ha hai. Saat timnas Indonesia menjebol gawang Vietnam, reaksi semua orang bahagia, senang, kecuali satu. Reaksinya si Towel. Itu mingkem aja dia. Seakan-akan dia tuh gak terima kalau Vietnam kalah. Gini deh, Towel. Kalau lu gak terima kekalahan Vietnam, mending lu ngajukan diri aja ke MK. Ngadukan aja ke MK tuh adukan. Karena kebetulan tuh, Vietnam di leg pertama kalah 0-1, di leg kedua kalah 0-3. Nah, 0-1 sama 0-3 juga di Indonesia tuh lagi ke MK nih, gak terima kekalahan. Kalau emang lu gak terima dengan kalah Vietnam, udah ke MK aja. Karena emang bener, presiden tuh cawe-cawe ke timnas Indonesia. Bukan pro ke Vietnam, tapi pro ke timnas Indonesia. Aduh, ampun dah lu, well, Towel. Timnas Indonesia percuma bantai Vietnam 3-0 kalau isinya cuma pemain naturalisasi, gak bikin bangga. Tunggu nih, gue suka emosi kalau dengar orang yang ngomong begini. Bos, lu tahu bola gak? Negara-negara Eropa juga banyak pemain naturalisasi. Banyak. Timnas sebelah, timnas Australia juga penuh pemain naturalisasi. Emang ada apa kalau pemain naturalisasinya banyak? Malah bagus. Pemain naturalisasi ini bisa memotivasi pemain dalam negeri. No. Siapa tahu harapannya bisa keangkat pemain dalam negeri. Jadi termotivasi, jadi ada mentor di sana yang lebih baik. Jadi itu hal yang bagus. Kalau lu anggap itu negatif, lu udah gak beda jauh lu sama timnas Vietnam. Vietnam tuh bilang, ini Indonesia apa lawan Belanda? Dia komentarin begitu, dan lu sepakat sama mereka. Nah, gue sekarang jadi bingung. Lu orang Vietnam apa orang Indonesia? Wajar kalau timnas banyak naturalisasi, karena ada aturan, ada regulasi, dan itu diperbolehkan.
Terus ada juga yang suka komentar tentang Shin Tae-yong. Ini gue juga suka kesel. Dia tanya begini, Shin Tae-yong nih gelarnya apa? Ngangkat juara apa sama Indonesia? Bos, tanpa mengurangi rasa hormat gue sama Indonesia. Nih, Indonesia kan memang biasanya juga, maksudnya bukan tim yang sering dapat piala. Jadi kalau dia belum dapat piala, belum bisa juara Piala Asia, belum bisa juara Piala Dunia, ya wajar. Karena ngelatih Indonesia. Beda halnya kalau misalkan ngelatihnya Jerman. Juara apa? Gelarnya apa? Prestasinya apa? Wajar kalau lu tanya begitu. Kalau lu tanya Shin Tae-yong ngelatih Indonesia, terus ditanya emang pernah bawa piala apa Shin Tae-yong buat Indonesia? Piala Asia juga dia gugur dibantai sama Australia, ya wajar. Tapi di sini kita lihat ada progres yang lebih baik. Kita harus dukung. Kalau kita orang Indonesia, kita dukung. Itu hal yang baik, itu positif. Jangan kebanyakan komentar-komentar, maju salah, mundur salah, mau bagaimana? Hidup Indonesia. Orang luar nih naturalisasi bangga pakai jersey Indonesia. Garuda di dada bangga, terus lu komentarin. Bos, udahlah, jangan sama kayak negara luar yang komentarin Indonesia kayak Vietnam komentarin kita. Masa lu mau ikut-ikutan? Oke? Maju terus Indonesia, jaya terus Indonesia. Semalam aku ada buat video pasal game Indonesia membantai Vietnam. Tapi dalam video tersebut, ramai gila orang-orang Indonesia komen Bung Towel, Bung Towel, Bung Towel. Ada yang kata, abang ambil lah Bung Towel ni ke Malaysia, lantiklah Bung Towel ni jadi coach Malaysia. Pada asalnya, aku ingatkan diorang borak pasal towel tau, pasal tuala ke ni kan. Rupa-rupanya Bung Towel ni nama orang. Jadi orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Bung Towel sebagai coach, sebagai trainer ataupun sebagai pandit. Ambil, ambil. Okay. Jadi, aku telah pun berbincang dengan rakyat-rakyat Malaysia yang lain pasal benda ni. Dan kami sebulat suara telah membuat keputusan untuk tidak menerima Bung Towel ni. Tak ada cana bro. Bung Towel simpan sana. Simpan dekat negara Indonesia. Ambil, ambil, ambil. Jangan ambil. Bawa ke Malaysia. Sebab apa? Tim Malaysia ni dah cukup serabut dah. Dah cukup teruk dah. Dah cukup hauk dah. Pemain-pemain hauk. Coach tak tahu apa idea dia. Stadium padang buruk. Apa lagi? Komentator pun tak apa-apa. Mau jadi kita lagi dah cukup Towel. Teruk dah. Dah cukup serabut dah. Tak payahlah kita nak tambah orang lagi macam Bung Towel ni yang boleh menyerabutkan lagi keadaan. Tak payah, tak payah. Simpanlah Bung Towel ni. Duduk ambillah, diam-diam ambillah. Dekat Indonesia sana. Harap maaf. Harap maklum. Untuk mereka yang suka konten-konten bola dan konten-konten yang lain, jangan lupa follow saya. Okay? Tekan butang follow. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Suruh diimpor aja ke Malaysia, dibalikin lagi ke Indonesia, nggak mau dia. Suruh diekspor ya, tentuel diekspor ke Malaysia. Malaysia nggak mau dibuang lagi ke Indonesia. Aduh, sepertinya memang nggak ada benernya apa yang disampaikan oleh Bung Towel itu. Shin Tae-yong nggak ada benernya, ada kelirunya terus. Tapi kalau saya analisa perkataan Bung Towel itu mengkritik ya. Dan negatif ada positifnya juga sih kalau kita lihat sama-sama ya. Ya kita ngambil positifnya untuk lucu-lucuan aja. Dan juga ini seperti ini teman-teman. Naturalisasi itu nggak hanya ada di Indonesia loh. Australia, Filipina, Malaysia, kemudian negara-negara besar. Bahkan sekelas Brasil pun ada naturalisasi. Portugal ada. Semuanya ada naturalisasi. Kenapa? Kenapa? Lokal pride, ya hanya di Asia Tenggara seperti Vietnam ini yang mengatakan bahwa kita itu lawannya bukan timnas Indonesia, itu Belanda. Karena 3-0 bro. Gak masalah, gak masalah apa-apa. Kalian itu menganggap naturalisasi itu sesuatu yang apa? Biasa saja di belahan dunia lain, di Inggris, Perancis teman saya katakan. Perancis itu orang-orang kulit hitamnya banyak. Mereka juga naturalisasi. Sampai dengan juara Piala Dunia juga naturalisasi banyak. Kalian tahu Mbappe juga itu. Mbappe itu
Sekilas kulitnya tampak lebih hitam dari yang lain. Mereka keturunan asli Perancis enggak? Banyak loh. Dulu ada namanya siapa yang kulit hitam itu? Lilian Thuram. Apakah asli Perancis? Enggak. Enggak. Ayo, apalagi? Itu aja kalian permasalahkan. Oke, teman-teman. Bung Tuel. Untuk Bung Tuel ya. Kalau kita kirim aja ke menjadi TKI ke Zimbabwe seperti apa? Suriname. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.